Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ada sesuatu yang sepertinya disembunyikan oleh Rizky Bilar hingga ia harus ngomong sendiri di depan tembok. Ya, seperti kita tahu dalam unggahan instastory-nya. Parahnya lagi, di kamar mandi ini tiap di atas jam 12 malam sering ada suara air mengalir. Kemudian ia melanjutkan instastory-nya ya guys ya. Guys, gua mau cerita tentang kejadian aneh yang lagi gua alamin. Akhir-akhir ini di rumah baru gua, barang-barangnya tuh sering banyak yang hilang. Terus suka pindah tempat padahal gua inget banget di mana naruh barangnya. Bahkan pernah malam gua foto keadaan kamar dan gua bedain sama paginya, ternyata posisinya ada yang berubah. Nih, waktu pulang syuting gua foto di sini. Kalian bisa lihat foto gua sama Dedek masih ada. Besoknya foto gua sama Dedek udah enggak ada dan barangnya pada berantakan. Wow, seram guys ya. Oh, seram. Benarkah? Rumah baru Rizky Bilar menyembunyikan sejuta misteri hingga sang pemiliknya juga merasa tak nyaman dan selalu diganggu oleh makhluk halus. Benarkah demikian? Ya, tentu saja kita juga mempunyai berbagai alibi. Walau unggahan tersebut memang menunjukkan bahwa Rizky Bilar mengungkapkan keadaan rumahnya yang menyeramkan menurut dia. Namun sebagian opini juga menyebutkan bahwa hal itu dilakukan Rizky Bilar untuk memancing kita memperhatikan instastory yang ia buat. Entah benar atau tidak, ada yang mengatakan itu adalah untuk endorse dari produk kecantikan yang ada di foto terakhir. Benarkah demikian? Kita tunggu instastory berikutnya dari Bang B tentunya. Namun dengan hal ini, apabila memang benar nyata Rizky Bilar merasa adanya makhluk halus atau hal-hal lain, semoga ya hal itu bisa segera terselesaikan. Ya, diundangin orang pinter, didatangkan ya, mendatangkan orang pinter, moga-mogaan nantinya bisa cepat terselesaikan. Ya, kalau umpamanya endorse ya, semoga aja yang di endorse Bang B laku guys ya, terjual. Dan tentu hal itu juga agar kita cepat melihat mereka berdua, Lesti dan Bilar, segera melangkah ke jenjang berikutnya, yakni menikah tentunya. Itu saja harapan dan doa kita sekalian, karena sampai saat ini itu pun masih menjadi misteri, karena masih menjadi tanda tanya unggahan di instastory Bang B tersebut tentunya guys. Oke, itu saja kabar-kabar terbaru mengenai ya Bang B yang curhat di instastory-nya bahwa ada makhluk halus, ada sesuatu yang selalu mengganggu di hari-hari dalam rumah barunya tersebut. Oke, jangan lupa bagi kalian untuk share, komen, like, dan subscribe tentunya agar kabar terbaru dari kami kalian dapatkan setiap saat. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.